Halo gengs, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Nah, kali ini Kakak akan membahas tentang 5 pemain legenda yang tak diduga masih aktif bermain. Kira-kira siapa saja ya mereka? Penasaran? Yuk kita simak selengkapnya gengs. Let's check this out. Yang pertama di Didier Drogba, Ponik Rising. Jika ditanya siapa penyerang terbaik yang pernah merumput bersama Chelsea, maka nama Didier Drogba mungkin menjadi salah satu pemain yang akan sering disebut-sebut. Bagaimana tidak, mengawali karir bersama Chelsea pada tahun 2004 hingga 2012, Drogba tampil luar biasa. Bahkan, Drogba semakin berbahaya kala dilatih oleh Jose Mourinho saat itu. Namun, puncak karir Drogba bersama Chelsea mungkin pada tahun 2012, di mana ia mampu membawa tim tersebut merebut Liga Champions untuk pertama kalinya. Sejak kemenangan Liga Champions tersebut, Drogba memutuskan untuk pindah ke Galatasaray. Meski begitu, Drogba sebenarnya sempat bergabung kembali dengan Chelsea sebelum pindah ke Liga Amerika Montreal Impact. Di Montreal Impact, Drogba lama di sana. Pemain Pantai Gading itu pun memilih untuk bermain di United League Scorer atau Liga Profesional di Amerika dan Kanada. Di sana Drogba tak hanya menjadi pemain saja, namun ia juga selaku pemilik tim Ponik Rising. Dengan begitu, Drogba menjadi salah satu orang pertama di dunia yang menjadi pemain bola serta pemilik klub yang dibelanya tersebut. Yang kedua, Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire. Schweinsteiger adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah ada. Kehebatannya itu sudah terlihat sejak pemain asal Jerman itu berseragam Bayern Munich. Akan tetapi keputusannya untuk bermain di Liga Inggris bersama Manchester United membuat performanya sedikit menurun. Karena gagal mengeluarkan permainan terbaiknya saat bersama Manchester United, Schweinsteiger pun akhirnya pindah ke salah satu klub Liga Amerika Serikat, yakni Chicago Fire. Sampai gelaran 2018-2019, Schweinsteiger masih terus berseragam Chicago Fire. Terlepas dari permainannya yang mulai menurun itu, Schweinsteiger masih pantas dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ada. Yang ketiga, Lucio Brasilici. Lucio menjadi satu-satunya pemain timnas Brasil yang berada di dalam skuad Piala Dunia 2002 yang masih aktif bermain hingga sampai saat ini. Meski usianya sudah menginjak 40 tahun, namun pemain yang pernah membawa Inter Milan treble pada musim 2009-2010 itu masih bermain di dunia sepak bola. Lucio memang layak disebut legenda, pasalnya ia dianggap sebagai salah satu back terkuat yang pernah ada di sepak bola modern. Saat ini, Lucio sedang membela Brasilense di Liga Brasil. Yang keempat, Florent Malouda, FC Different Dang 03. Malouda hampir menghabiskan karir sepak bolanya di klub Olympique Lyon dan Chelsea. Akan tetapi, ia jauh lebih dikenal sebagai salah satu legenda Chelsea karena Malouda cukup lama di sana. Bersama Didier Drogba dan Michael Ballack, Malouda menjelma menjadi trio paling menakutkan di tanah Inggris pada saat itu. Namun pada akhirnya trio itu pecah pada musim 2013 dan Malouda pun memutuskan untuk terus bermain bersama FC Different Dang 03 di Liga Luxembourg. Yang kelima, Rafael van der Vaart, Asterp FB. Jika diingat-ingat, Van der Vaart adalah salah satu pemain yang disebut-sebut sebagai pemain bertalenta yang menjanjikan di pertengahan tahun 2000. Ia pernah membela tim selevel Real Madrid dan juga Tottenham Hotspur. Sebelum memutuskan untuk bermain bersama Ajax FB di Liga Denmark. Kemampuan Van der Vaart sebagai gelandang serang bisa dibilang salah satu yang terbaik di masanya. Hal tersebut terbukti dengan kontribusinya yang mampu membuat tim nasional Belanda melaju ke final Piala Dunia 2010 usai mengalahkan Uruguay. Nah itulah tadi 5 pemain legenda yang tak diduga masih aktif bermain. Gimana geng? Seru kan? Tonton terus ya video-video terupdate lainnya dari Kakak Spasi. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan juga subscribe. See you gengs! Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it on repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket.
got nothing in this world, ain't more than what you're worth.